Pemirsa, usai pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan 7 hewan kurban berupa sapi ke panitia pemotongan hewan di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Setelah dilakukan pemotongan, semua daging hewan kurban tersebut akan diberikan ke seluruh masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi Al-Haris menyalurkan hewan kurban berupa sapi untuk Idul Adha 1444 Hijriah. Salah satunya disalurkan di Masjid Agung Al-Falah Jambi, yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani kepada Panitia Pemotongan Hewan Kurban Masjid Agung Al-Falah usai melaksanakan sholat Idul Adha Kamis pagi 29 Juni 2023. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani menyampaikan, sangat bersyukur di hari raya kurban ini bisa memberikan serta menyalurkan sapi untuk dikurban. Ia berharap masyarakat Provinsi Jambi memiliki semangat berkurban seperti yang dicontohkan para nabi hingga diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Tentunya kami terima kasih teman-teman kepada semua masyarakat dan kebersamaannya. Diawali dengan titik kita sholat Idul Adha ini dari sebuah momentum yang luar biasa, manakala kita bisa menjadikan sebuah etikat. Begitulah dalam rangka kita membangun masyarakat, bangsa, dan peradaban ini. Dan tadi kita sudah mengatakan begitu bagus ya, tertib dia menyampaikan sisi lain saja dari masalah korban saja. Sementara itu, Ketua Masjid Agung Al-Falah Jambi Umar Yusuf menjelaskan bahwa jumlah hewan kurban yang disalurkan tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 7 sapi dan 1 ekor kambing. Dibandingkan Idul Adha tahun lalu, hanya 6 hewan kurban. Lebih lanjut, Umar memastikan untuk pembagian daging hewan kurban ini akan segera diberikan kepada masyarakat sekitar. Ia mengimbau dan mengajak masyarakat ke depan untuk senantiasa berkurban, karena berkurban bukan hanya ibadah, tapi juga untuk kepedulian sosial. Bahkan ke depan, mari kita berkurban. Bukan hanya ibadah, tapi juga untuk kepedulian sosial. Orang-orang yang do'afa itu kan jarang makan daging ya. Nah, dengan kurban ini, mereka makan daging. Luar biasa itu. Ditunggu. Bagi kita mungkin sering makan daging, bagi orang yang jarang makan daging, begitu, korban itu luar biasa. Rian Chan, Jek TV, melaporkan.